Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama di atas segalanya marilah berucap alhamdulillah dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada bulan Ramadan ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan sholat tarawih. Salah satunya adalah jika sholat tarawih dikerjakan dengan niat yang tulus serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita yang di masa lalu akan diampuni. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man qama ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang di masa lalu. Demikianlah tadi kultum singkat tentang salah satu keutamaan sholat tarawih berjamaah. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita maksimal kesempatan untuk beribadah dan beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi